WC septik tak bau. Kebiasaan buang minyak dan lemak di wastafel. Tisu di dalam WC. No! Sini-sini guys, aku sharing solusinya. Bakteri pengurai limbah organik yang diformulasikan khusus untuk membersihkan perawat septic tank dengan cara mengurai tinja, urin, tisu, minyak, dan bahkan lemak tanpa menimbulkan bau yang busuk. Eco-friendly dan non-korosif ya guys. Ini adalah ukuran 100 gram karena aku baru pertama kali pakai ini, dan ukuran septic tanknya cukup luas. Jadi ini tekstur awalnya adalah bubuk ya guys, lalu kita cairkan, dan ini tidak berbau sama sekali loh. Fungsinya adalah menghilangkan bau busuk, melancarkan pipa tersumbat, mengurai tinja urin, minyak, lemak, dan sisa makanan, dan yang paling penting mengurangi gas beracun yang berbahaya hasil penguraian dari limbah yang ada di septic tank. Juga menekan pertumbuhan bakteri patogen seperti E. coli dan Salmonella. Kalian tahu kan, E. coli dan Salmonella itu penyebab diare dan tipes. Kali ini aku mencampurkannya dengan 5 liter air. Aduh rata ya. Untuk ukuran septic tanknya 1-2 meter kubik, kalian perlu pakai ukuran 100 gram ya. Lalu larutkan dengan 5-10 liter air, aduk dan diamkan. Nah, ini tuh nggak boleh banget guys, kita membiarkan bahan kimia masuk ke dalam septic tank kita karena bisa menghambat penguraian bakteri organik yang ada di dalamnya. Itulah yang biasanya bikin septic tank kita bau dan tersumbat. Setelah dituang ke dalam lubang kloset, dibilas ya. Oke, semoga bermanfaat.